الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim wa la Allah wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darina alim. Qala syaykhuna fi syarhil minhaji, berkata guru kami Imam Ibn Hajar al-Haytami dalam syarah minhaj minhaji talibin, kita baca malam Jumat sarahnya kitab itu. Kata beliau, yasihul istijaru liqiraatil qur'ani indal qabri au ma'a du'ain misli ma hasala lahu min al ajri lahu aw li ghairi aqibah. Yasihul istijaru, sah oleh ya memperburukkan atau mempekerjakan atau menyewa orang istijar li qiraatil qur'ani, untuk baca Qur'an indal qabri, di sisi kubur. Jadi kita bayar orang buat baca Qur'an di sisi kubur itu sah. Kita bayar berapa duit sah. Au ma'a du'ai, atau bersama doa. Ya, jadi bukan baca Quran aja, mendoanya pada. Kita sewa dia, kita bayar dia. Misli ma hasala lahu minal ajri, dengan seperti apa yang hasil baginya daripada upah baginya. Apa? Jadi seperti ya yang qori itu dapetin berapa duit, doa juga dapat kayak begitu. Baca Quran sama doa sekian duitnya. Itu sah. Ya. Ya. Tapi hemat saya ya, kita jangan menghargakan ya. Ya, kita jangan menghargakan. Dibagi ambil. Kasih berapa aja dah, tapi jangan menghargakan yang sepantasnya. Auli ghairihi akibah, atau bagi selainnya. Ya, umpama istighfarin. Akibah setelahnya. Ya, setelah baca Quran. Setelahnya setelah baca Quran. Ayyana zamanan au makanan au mula, dia menentukan masanya atau tempat atau tidak. Jadi baik dia tentukan masanya atau tempatnya atau tidak. Pokoknya bacain Quran atau bacain doa ya, atau istighfarin, ntar diupaya boleh. Wa niyatu sawabi lahu min ghairi du'ain lafzun, niat pahala untuknya, untuk ya, niat pahala untuknya, niat pahala untuknya. Jadi niat seorang qori yang dijadikan pahala untuk orang yang didoain itu lafzun, sia-sia. Khilafan, lain halnya. Jadi enggak usah pakai didoain, langsung bacanya. Khilafan lain halnya, ini niatnya, jadi niatnya sia-sia. Khilafan lain halnya, ini enggak sia-sia. Li jam'in, bagi satu pendapat. Ini satu pendapat jamaah itu mengatakan tidak lago. Maka yang pendapat ini kalau enggak lago berarti apa? Sah ijarahnya. Dan mustahik dia dapat upah.
Wa in ikhtara subuki ma qalu ma qaluhu, sekalipun ya telah memilih oleh Imam Subuki akan apa yang mereka katakan khilafan di jam ini. Imam Subuki mendukung pendapat ini, enggak sia-sia. Jadi bacain niat pahala untuk orang yang ya, untuk orang yang didoain. Wa kaza, dan seperti ini pula ya. Wa kaza maksudnya lagu. Ada itu kiraati au sawabah lahu, aku hadiahkan bacaanku atau pahalanya untuknya. Khilafan li jam'in aidan, ini bersalahan juga bagi satu kelompok. Ini mazhab kita juga sama. Jadi pendapat yang lain juga pendapat yang lain enggak sia-sia. Aku hadiahkan. Au bi hadratil musta'jiri, atau dengan hadir orang yang bacanya itu di hadirnya orang yang ya yang mempekerjakan tuannya. Au nahwi wala, di atas umpama anaknya. Fi ma yazharu, pada apa yang tampak. Wa ma azikrihi fil qalbi halataha, dan serta menyebutkannya di dalam hati. Halataha, ya, pada ketika membacanya. Jadi ketika, dan serta mengingatnya, wali itu mengingatnya dalam hati, menyebutnya, mengingat maksudnya ketika baca. Ramadhan zakarahu ba'duhum, ingat, serta mengingat. Ingat siapa? Mengingat orang yang mempekerjakan itu, sebagaimana telah menyebutkan akan dia oleh sebagian mereka. Wadzalika, dan bikin itu li anna maudhi'a, karena bahwa tempatnya itu, tempatnya berarti di kuburan ya, baca Quran di kubur, adalah maudhi'u barakatin, itu tempat berkah. Jadi kuburan itu tempat berkah. Kenapa? Karena di kubur itu bisa ingat mati. Emang ada yang, tapi ada juga ya, di kubur nggak ingat mati. Ada nggak orang pacaran di kuburan? Ada tuh, itu udah gila banget ya, kebangetan banget tuh. Orang-orang di kubur ingat mati, di kubur di pacaran. Subhanallah. Tapi biasanya kuburan Cina ini. Wa tanazzuli rahmatin, dan turun berrahmatnya, turun rahmat. Kuburan turun rahmat. Wa du'a'u ba'daha aqrabu ijabatan, doa setelahnya itu adalah paling dekat ijabah. Kita baca Quran duduk di kubur lalu kita doa ijabah. Wa idal musta'jiri fil qalbi sababun li musyuli li syumuli rahmatillah, menghadirkan orang yang mempekerjakan, yang nyuruh kerja itu di hati, itu sebab bagi meliputi rahmat baginya. Idza, apabila nazalat, turun rahmat itu ala qalbil qari, qari atas hati orang yang baca. Wa ulika biha al-istijaru li ma'li zikri wa du'i akibah, dan dihubungkan hukumnya dengannya ya, dengan baca Quran ini. Al-istijaru ya, menyuruh mempekerjakan, libak li zikri, bagi murni zikir. Yang zikir sana, ntar gue upain lo. Zikir sana ntar gue upain.
Bisa begitu. Wa doa'i dan doa. Doain orang tua saya, nanti saya upain akibat setelahnya. Boleh begitu. Doain setelah zikir, akibat setelahnya setelah zikir. Boleh begitu. Ya. Aku mana? Mana? Ada sana. Mana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi saya mengingatkan kepada kamu, jangan sampai menarifkan dan minta, jangan ya. Dan jangan kamu nyari duit di sini, jangan. Ntar duduk di kuburan ini, duduk di perkuburan apa gitu ya, masang tarif. Jangan nongkrong di pinggir kuburan pakai payung. Aduh. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu ya. Jangan. Walaupun ada kitab. Ya, jangan. Nanti kamu pasang tarif. Ya. Apalagi hari kubur habis sebaran. Jangan begitu ya. Jangan. Ustadz, kiai mesti mulia. Al-Fatihah.